Paras duitnya. Di pagi hari ini Abah Rian live ya. jangan lupa tap-tap layarnya, kontribusi kalian, tebarkan mawar-mawarnya, kopi-kopinya biar Abah Rian bersemangat. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang tidak bisa saya sebutin satu persatu namanya yang sudah bergabung dengan Abah Rian, itu pun tidak mengurangi rasa takzim saya, hormat saya kepada kalian semua. Tetap bersemangat, salam waras dan merdeka. Oke. Langsung saja tadi ya yang sudah menyapa Abah Rian. Abah Rian lagi live di luar ya. Dari Rasti. Ya, assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bertanya, insyaallah saya akan menjawab, Rasti. Oke ya. Yang belum follow Abah dulu. Iyalah. Udah follow kagak, tap-tap layar kagak, koin-koin kagak. Senang kalian semua ya. Ayo tetap layarnya. Mawar-mawar merah, jangan takut miskin. Apa yang kalian berikan insya Allah orang lain akan merasakan. Tidak Abah makan sendiri, oke? Bagaimana menurut Abah, apakah Rama dan Siti akan dipertemukan dan akan berjodoh Abah? Oke, jangan gampang mengucapkan jodoh. Ending, akhir perjalanan jodoh adalah kematian. Ada si Fulan A, contoh, menikah sama B, mempunyai anak 2, mempunyai anak 3, dia bercerai, apakah itu disebut jodoh? Perjalanan jodoh, akhir perjalanan adalah kematian ya. Ya, sebelum Abah menjawab, Abah akan iringi dengan edukasi, yaitu pengetahuan buat kalian semua. Jadi A menikah sama B, B ini meninggal atau mati, dia tidak akan menikah lagi, itu disebut jodoh ya. Oke, jadi yang tepatnya adalah Abah revisi, Abah ralat pertanyaan Rasti ini buat kalian semua. Bagaimana menurut Abah, apakah Rama dan Siti akan dipertemukan dan akan ke arah kepelaminan atau menikah? Nah, itu yang tepat ya, gitu. Oke. Berdasarkan energi kamu, ras dan orang energi orang yang kamu tanyakan, di sini muncul angka 6,5. Yang pertama-tama dan utama Abah doakan kamu akan mencapai kepelaminan bersama si Siti, oke ya. Rama dan Siti ya, oke ya. Yang kamu maksud di sini adalah Rama dan Siti ya. Di sini maka akan 6,5. Insya Allah akan mencapai kepelaminan. Oke ya. Oke, jangan lupa tap-tap layarnya, follow yang lainnya. Gitu. Sekarang Dek Siti, jangan lupa tap mana mawar-mawarnya. Kopi-kopinya buat Abah Rian ya. Perasaan Epson ke Citra, mantan ya. Ini mantan ya, berarti